Hai semua, bab penting untuk try SPM Matematik. Topik kedua adalah asas nombor. Pertama sekali kita akan bercakap tentang penambahan. Diberi soalan asas 5, tapi bila kita tambah 4 tambah 1 dapat 5, tak boleh jawapannya. Kerana asas 5 hanya boleh ada jawapan kurang daripada nombor 5. Maka kita kena tolak 5 dapatkan 0. Apabila kita tolak 5 sekali tu, kita kena tambah 1 di sebelah. Maka 1 tambah 2 tambah 1 adalah 4. 4 boleh sebab dia kurang daripada 5. 0 tambah 1 ialah 1, 1 tambah 1, 2 dan 3. Maka jawapan dia adalah 3, 2, 1, 4, 0 asas 5. Faham? Seterusnya kita cuba penolakan pula untuk asas 4. 2 tolak 1, 1 boleh kerana apa-apa nombor kurang daripada 4 diterima. 1 tolak 2 tak boleh, kita pinjam di sebelah-sebelah. 3 jadi 2, maka kita pinjam nombor 4. Kerana asas 4 kita pinjam 4 lah. 4 pula pinjam di sebelah, maka 4 jadi 3. Kita pinjam 4 lagi sekali. Maka kita tambah dulu, 4 tambah 1 dapat 5. Lepas tu kita tolak dengan 2, dapatlah 3. Fahamkan kenapa kita dapat jawapannya 3. Seterusnya 3 tolak 1 ialah 2, dan akhirnya adalah 2. Maka jawapan yang kita dapat adalah 2, 2, 3, 1 asas 4. Itu saja. Jangan lupa ada part 2.